Sorry, it's DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, semoga anak-anak meskipun masih belajar di rumah masih tetap menjaga kesehatan dan semangat dalam belajar ya. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar mengenal bagaimana proses terjadinya hujan. Ayo, siapa yang tahu bagaimana sih proses terjadinya hujan? Iya, betul sekali. Ada yang menjawab, turun dari langit, Bu Guru. Ada yang menjawab, dari awan, Bu Guru. Dan juga ada yang menjawab, dari air laut. Iya, semuanya betul sekali. Anak sudah pada hebat semuanya. Nah, untuk itu mari kita saksikan proses terjadinya hujan. Kita saksikan video berikut ini. Sebelumnya mari kita belajar tepuk hujan. Tepuk hujan, air laut menguap jadilah awan. Awannya ke daratan, jadilah hujan. Hujan, hujan. Pada saat cuaca panas, matahari bersinar dengan terik. Air laut, air sungai, dan air lainnya yang ada di bumi akan menguap ke angkasa karena panas. Di angkasa, uap air akan mengalami pengembunan dan berkumpul menjadi awan besar yang berwarna kelabu. Pada saat awan sudah tidak bisa menampung air lagi, maka air di awan akan turun menjadi hujan. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi video proses terjadinya hujan. Bagaimana? Apakah anak sudah mengetahuinya? Sudah mengenalnya? Semoga dalam video tadi anak tambah hebat ya, tambah semangat dalam belajar dan mengetahui bagaimana ciptaan Allah. Dan jangan lupa berdoa. Nah, demikian tadi video dari Bu Guru, semoga bermanfaat dan menambah semangat anak-anak dalam belajar. Demikian tadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.